Setelah semua pleno di tingkat PKK selesai yang seharusnya bisa digelar pada tanggal 4 Mei mendatang, kini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tinggal melakukan tahapan pleno di tingkat kabupaten. Rencananya bakal dipercepat pada tanggal 2 Mei hingga tanggal 7 Mei mendatang. Ketua KPU Merangin Iron Sahroni mengatakan, ini dilakukan dengan harapan para caleg dan capres pasca pemungutan suara tidak banyak menimbulkan pertanyaan dan sudah bisa mengetahui hasil terutama para caleg tingkat kabupaten. Ketua KPU Merangin Iron Sahroni mengatakan, agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, maka direncanakan pleno penetapan caleg dan capres. Ini akan dipercepat sesuai dengan tahapan, yakni pada tanggal 2 hingga 7 Mei mendatang. Sementara untuk tempat pleno, rencananya akan dilakukan di Ruang Pola 1 Kantor Bupati Merangin. KPU juga sudah menyurati pihak terkait untuk menghadiri pleno. Kami sudah berdiskusi dengan internal KPU ya. Kisaran kita rapat itu pleno adalah di tanggal 2 sampai tanggal 7. Ini kan kita butuh waktu banyak ya. Nah, maka kami sediakan waktu, kami jadwalkan waktunya itu ya, mulai dari tanggal 2 sampai nanti di tanggal 7 Mei tahun 2020. Lut Hidayat, Jambi TV.